Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so hari ni saya bersama lagi Harley Davidson Pan America Special. So dalam episod kali ni saya akan bagi tahu apa yang kekurangan pada motosikal yang first model keluar pada Pan Am 2021 yang diorang dah baik pulih di second dan third batch, dan mungkin tahun 2022, dan yang paling hebat sekali 2023 lah. Itu yang paling, setakat ni paling perfect lah. Okay, so apa yang saya nak bagi tahu pada motosikal Pan America Special ni, kita start daripada depan lah. Apa masalah dia yang masalah dan telah diselesaikan. Okay, yang pertama, ramai orang komplain. Okay guys, bagi yang baru nak kenal, inilah dia Pan America Special. Okay, yang first sekali orang komplain pasal beli harga mahal-mahal, tapi masalahnya ni, diorang rimas. Diorang rimas. Diorang kata beli RM100,000, dia bergoyang-goyang. Dia lebih goyang di keadaan yang lebih tinggi. Tapi saya bawa so far, saya tak kisahlah, saya abaikan. So apa option yang kena buat? Sekarang ni dah ada jual dia punya kit dalam ni untuk kuatkan, di mana dah dimasukkan secara memang ada pada tahun 2023. So memang dah kuat. Sekarang ni dia boleh goyang. Okay, yang model lama dia boleh goyang. Alright, orang tak suka dia punya rectifier dekat sini. Okay, rectifier dekat sini, orang kata bahayalah, terdedah kepada masalah. Dan bateri dia di sini eh, bateri dia dekat sini. Orang pun kata, alamak, bateri dekat bawah, macam mana motor adventure ni boleh nak cross sungai, nak itu, nak ini apa semua kan. Bateri dekat bawah, ada rectifier dekat sini. Lepas tu bangkat dia sampai sini saja. Apakah solutionnya? Okey. Setakat ni motor ni daripada tahun 2021 sehingga kini belum ada masalah pun. Position bateri dekat sini dan juga rectifier dekat sini. Tak ada masalah rectifier rosak ke, kena batu pecah ke, belum ada yang ni, kecuali dia pergi off road gila-gila lah. Tetapi penyelesaian dia ada satu crash guard ataupun dipanggil skid plate yang lebih hebat daripada Harley Davidson. Memang di mana tutup ni terus. Okay, so selesai masalah tu. Bateri tak ada masalah. Bateri yang masalah dia punya bateri punya kualiti je. Pasal mula-mula datang memang bateri dia biasa je. So tak cukup current untuk boost nak start motor ni. Lagi-lagi motor yang special ada additive height yang turun naik tu, bateri yang tu tak cukup kuat dan selalunya akan kong, dan banyak error naik. Motor ni bila bateri tak cukup kuat, error akan naik dekat dashboard. Okey, tapi masalah tu dah diselesaikan dengan penggantian bateri yang lebih hebat. Kalau motor dah ada warranty, tak payah risau. Ada problem, claim je lah warranty. Okey, ini yang orang komplain lah. And then dekat sini yang paling ketara sekali lah, dia punya hose radiator. Banyak yang kena dan banyak yang tak kena. Pada 2021 hose radiator ni dia akan touching pada manifold ni. Okey, yang berikut-berikutnya dah tak ada masalah lah. Yang mula-mula je hose ni akan berlaga kat sini dan dia akan makan hose ni lah. Okey, dan itu pun di cover under warranty. Masalah tu dah selesai lah. Sekarang ni bila dah 2022, dia dah ada gap sikit. Nak gap jauh lagi, tukar exhaust full system. Lagi-lagi yang exhaust aero full system dia lagi membengkok dan lagi jauh daripada ni. Ada gap macam ni lah lebih kurang. Alright, and then masalah lain di sebelah sini tidak ada. Di sini dia punya tank, bukan masalah tank tapi masalah fuel pump dia. Bila kita on switch, dia bunyi contoh eh, saya onkan switch, anda dengar eh, itu bermakna fuel tank dia, fuel pump dia bunyi sehat. Kalau dia bunyi dia lain, macam tu lebih kurang, anda dah nak kena ke service center untuk claim warranty pasal anda punya fuel pump dah nak rosak. Okey, kalau ada bunyi kasar, kita matikan dulu. Alright, so ini benda yang selalu berlaku lah, fuel pump yang tu bocor. Okey, seterusnya di sini anda nampak tak ni, ini adalah fan sedut angin eh, sedut angin radiator panas disedut. Okey, bila dia sedut ni kena kita punya peha, memang panas gila. Okey, kena kita punya peha, memang panas gila. So di model 2023 dia dah tambah satu plastik kat sini yang divertkan angin panas tu. So tidak ada lagi angin panas. Lepas tu di sini dia punya cover ni selalu kata patah pasal motor
off-road kan. Kalau kata jalan on the road tak ada apa. Bila off-road, benda ni kadang-kadang boleh, benda ni pecah kan. Motor boleh start tapi tak boleh jalan. Ini adalah side stand punya sensor. So banyak orang pergi off-road boleh tertumbang, terkena batu ke, nasib tak baik kan. Motor boleh start tapi tak boleh jalan, sensor dah rosak. So ada option untuk tambah safety kat sini. Dan dia punya technical, dia punya saya tak tahu lah, mungkin design flaw lah ataupun design yang flaw, memang takkan dapat ubah pun. Ni lah dia, bila side stand, bila double stand turun, side stand tidak turun, berkemungkinan ni adalah satu langkah safety bagi saya lah. Pasal apabila side stand turun, kita turunkan double stand, side stand ni kena kaki kita lagi pisang. So better langsung biar tak boleh turun, lebih selamat lah bagi saya. Tapi kadang-kadang kita memerlukan side stand turun kan. So masalah ini dah selesai. Kita kembali kat sini, ada yang saya terlepas tadi. Ramai yang komplain kaki panas disebabkan di sini, nampak tak kan? Panas kat sini. Panas sangat exhaust dekat dengan kaki. So yang model 2023 dah ada, satu lagi heat deflector. So benda ni semua boleh dibeli. Boleh dibeli untuk nak samakan dengan 2023. Okay. So sebelah sini nanti ada option untuk motor 2022 ke atas, quick shifter lah. Ada alangkah sayang lah, motor RM100,000, brand-brand lain semua dah ada quick shifter, motor ni tak ada quick shifter. Seperti biasa lah, Harley Davidson dia memang nak kita custom sendiri. So motor ni nak quick shifter boleh, kena tambah. 2021 tak boleh, 2022, 2023 ada option untuk quick shifter. Okay, macam juga active suspension ni lah, tak ada apa yang nak dibanggakan sangat lah. Pasal kalau ikutkan, BMW pun dah lama dah buat benda ni. Dan saya pun tidak kata motor ni orang pakai GS akan jual dan beli motor ni, tidak. Motor ini dia dah mampu mencabar GS. First batch pun ok, second batch dah mula ok, third batch dah mula orang buka mata. Dan motosikal ini adalah yang penyelamat Harley Davidson di United States. Ok, di Amerika Harley Davidson pun memang tengah struggle dan dia punya ekonomi, dia punya bisnes. Dan dikeluarkan motor ni, motor ni lah paling laris sekali dalam production diorang, Pan America. Okay, so bagi saya satu permulaan yang hebat dan bagus. Inilah dia masalah-masalah yang utama yang ada pada motor ni yang dah diselesaikan. Yang belum diselesaikan saya tak tahu, pasal tu mungkin biasalah, kadang-kadang orang rosak tu rosak ni, semuanya tak sama. Yang saya tak suka pasal motor ni market di Malaysia, macam caliper Brembo ni semua lah. Ya ni semua macam saya, saya tak kisah pasal Brembo. Kalau dia cop Harley pun tak apa, pasal bila dia Brembo, dia menjadi susah sikit untuk kita parking-parking dekat Malaysia ni. Luar negara tak apa, dekat Malaysia kena hati-hati. Okay, selain daripada itu, itu sajalah saya rasa yang saya nak beritahu, yang masalah yang dialami oleh customer-customer. Dia sebelum ni ada macam-macam masalah, macam tempat nak charge bateri ni kan. Nak charge bateri ni, dia hanya boleh charge bila kita dalam keadaan auxiliary mode. Maknanya kita on switch, tak start engine lagi, baru charge phone. Bila jalan dia tak boleh charge. Tapi itu semua dah diselesaikan dengan update software. Dia banyak problem software yang dah di update terkini. So dah tak ada yang pelik-pelik lagi dah. Lepas tu dia punya font ni pun, orang kata komplain terlampau kecil pun, telah di upgrade kan, di bold kan, di highlight kan, supaya lebih senang untuk tengok. Okay, saya yang rabun ni pun boleh nampak. Okay, dia ada macam-macam features kat situ. GPS pun ada, macam-macam ada. Nanti saya akan terangkanlah satu persatu nanti di video-video lain akan datang. Itu saja yang saya nak beritahu tentang 2022 punya Pan America Special. Apa yang dia selalu masalah dulu dan sekarang ni dah diselesaikan. Alright, saya rasa video saya sampai di sini saja. Nanti saya akan buat video apa yang saya suka pasal Pan Am dan apa yang saya tak suka pasal Pan Am. Pasal setiap owner tak sama kegunaan dia. Saya kemungkinan besar tidak akan off-road pasal motor ni berat, 260 kilo. Saya tak larat untuk off-road. Kalau jatuh pisang mat, nak angkat tak boleh. So saya akan gunakan ni sebagai sport touring lah, akan tour atas jalan raya biasa lah, atas highway. Alright, pada korang yang baru ke channel saya, kalau boleh mohon subscribe dan juga tekan butang loceng. Nanti saya akan beritahu satu persatu spek motor ni, minyak hitam berapa liter, tank berapa liter, apa semualah. Anda kena follow lah channel saya. Alright, sampai di sini saja video. Assalamualaikum, bye bye. Nantikan nanti
saya akan on board motor ni dan ceritakan macam-macam lagi. Alright. Assalamualaikum. Bye-bye.